Boleh saya bertanya di mana alamat ini, Pak? Oh, alamat ini, Pak, adanya di sebelah utara, Pak. Oh, di utara. Utara. Sebelah utara, Pak. Kalau mau cepat lewat mana, Pak? Kalau mau cepat naik taksi, naik taksi. Lewat jalan tol. Oh, lewat jalan tol. Oh. Ya, naik taksi lewat jalan tol, Pak, ya. Bapak dari mana, Pak? Saya baru datang dari Bali, Pak. Kesasar sudah 2 hari mutar-mutar saya, Pak. Mau ke rumah saudara saya. Iya. Hati-hati, Pak, kalau ke Jakarta tuh, Pak. Iya. Jakarta ini luas. Jakarta luas ya, Pak. Luas. Banyak orang yang kepepet. Banyak orang kepepet. Kalau kepepet bisa nyopet. Oh iya, iya. Itu, Pak. Tapi Bapak kan orang baik-baik, Pak, ya. Oh, tentu. Nah, ini taksinya nih. Oh ya, terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ya, hati-hati ya. Jangan lupa lewat jalan tol. Baik, Pak. Ya. Apa ini, Pak? Kargo, Pak. Baru duduk sudah 600. Ini taksi, Pak. Oh, kalau gitu masuk jalan tol, Pak. Biar cepat, Pak. Iya. Kartis tol, Pak. Bayar 3.000 di pintu keluar. Baru duduk 600. Ini nanti bayar 3.000 lagi. Ya memang harus begitu, Pak. Kalau mau cepat memang mahal. Jakarta apa-apa bayar. Patung saya kadang-kadang kasih gratis. Ternyata luas sekali. Sudah 1 jam jalan, belum sampai juga. Kalau di Bali, 1 jam dari Denpasar, sudah sampai Karangasem. Ini Jalan Merdeka dekat istana. Ini kan istana. Mana ya? Wah, banyak kijangnya. Kalau di Bali, istana tampak siring, banyak patungnya. Siang, Mbak. Boleh saya bertanya, barangkali bersedia menjawab? Gak apa, Pak. Saya dari Bali, orang jujur. Saya mau bertemu dengan saudara saya, namanya Kompiang, alamatnya Jalan Merdeka dekat istana. Istananya sudah ketemu, tapi jalannya belum. Loh, ini kan Jalan Merdeka Jakarta. Berarti dekat istana Jakarta.
Kalau ini Istana Bogor. Kalau gitu, di tiap kota ada istana. Di Bali juga ada istana, namanya Tampak Siring. Tapi menjangannya dari patung. Tidak perlu kasih makan. Tidak kasih rumput. Kalau mau cepat, saya lewat mana, Mbak? Lewat jalan tol. Waduh, jalan tol. Berarti saya mesti bayar 3.000 lagi. Ada jalan lain, Mbak? Kalau mau murah, naik kereta api aja, Pak. Wah, kebetulan. Saya belum pernah naik kereta api. Di Bali tidak ada. Terima kasih. Wah, jegek sekali. Full press body. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa betul di sini rumahnya Ibu Azwa? Ya, betul. Ini ada kiriman, Bu. Oh, iya. Makasih. Giliran kita kapan dapat kiriman, ya? Pik, lo lebaran ini nggak pulang, Pik? Pulang kemana emang kampung kita di sini? Paling kita ngurusin bini, anak, sama Pitra, udah. Nah lu sendiri pulang? Pulang gua. Kemana? Purworejo, kampung gua biasa. Purworejo, Jawa sana, naik kapan? Ya naik pohon kelapa gua. Lu macem-macem banget. Lu pulang toh? Kalau saya lebaran ini nggak pulang. Soalnya gerbong penuh kan. Terus saya biasa itu naik kereta satu gerbong sendiri. Nyater. Apalagi kalau saya pulang ke Jakarta lagi, saudara pada ngikut banyak. Oh penuh jadi di sini. Ya sekarang kalau saya pulang ke kampung itu, mesti bawa TV 4, video, kulkas, macem-macem. Emang kerja lu apaan? Lu buat TV segala? Nggak jawab, cek. Iya. Nah, tapi kan penghasilannya. Penghasilannya dia. Waduh, si Judi. Baru kelihatan lu kemana aja lu. Capek gua pusing. Dari mana sih? Abis nyari tiket pesawat terbang. Dapat. Mama gua pulang. Dapat terus? Nggak dapet. Nah? Terpaksa suruh pakai itu aja. Naik satu roda. Mama. Susah bener. Nah, Neng, tuh, ojek, Neng. Neng, ojek. Ini, Neng. Ojek. Ojek, Neng. Yang ini pakai rem. Pakai rem. Boleh, boleh, boleh. Biasa, 500. Biasa lah. Berapa biasanya? Alat biasa lah, Neng. Ayo, ayo, ayo. Banyak nawarnya, Neng. Saya duluan, ya. Sip. Ayo, Dik. Duluan, Neng. Ayo, Neng. Wah, Din, 4:30 nih. Kita berangkat dulu, ya. Bu, kemana lo? Jemput anak kecil, anak sekolah. Oh, anak sekolah. Iya, Neng. Ayo, Din. Yuk. Penumpang nggak tahu tren gue udah keren begini pakai pakaian steril. Gak ada yang naik. Ada hutang kali. Ah, mikrolet. Mudah-mudahan penumpang terakhir nih. Siapa tahu penumpangnya cakep. Kalau cakep kan lumayan semangat genjotnya. Neng, ojek, Neng. Bang. Oke, Neng. Kemana, Neng? Kemana, Neng? Gang Kelurahan, ya. Jangan kan Gang Kelurahan, Neng. Surabaya juga Abang ladenin. Ayo, pokoknya sip lah. Naik motor, ojek aja Abang. Bang, Neng, Neng, Neng. Gini, Neng. Kalau nanti ada portal, Abang nunduk, Neng nunduk. Kalau Abang ke kiri, ke kiri, ya. Oke? Pakai helm dulu, Neng, untuk keselamatan, Neng. Aduh. Oke, Neng. Siap ya? Nunduk, Neng! Miring, Neng! Miring, Neng! Ya! Bang! Bang! Hah? Ngapain sih, Neng, dari tadi
miring-miring aja orang nggak ada apa-apa. Kapan nyampe? Lupa Neng, bisa-bisa lebaran depan kita baru nyampe ya. Motor gue kalau ngisi bensin ini mogok dulu. Kenapa rupanya? Emangnya bensinnya dicampur apa sih? Kau maunya dicampur apa? Yang umum aja dicampur oli. Kau kan nggak bilang dicampur oli. Dan lagi kan kau lihat kan cuma jual bensin campur aja. Jadi terserah aku, mau aku campur pasir kek, mau aku campur rumput, mau aku campur duren, terserah aku itu. Kok bisa begitu? Itu kan bisa-bisanya aku aja itu. Pokoknya gue nggak mau tahu. Motor gue jalan. Itu hidup. Tentu aja gue udah beli di pam bensin. Nah, itu kan bisa-bisanya kau aja itu. Payah lo. Ya lu bang, apa sih lu pagi-pagi udah ribut? Itu baru punya motor aja udah ribut, apalagi punya panser dia. Perang kali. Iya pan, udah mau lebaran nih, lu bukannya narik langganan kayak biar laris nih bengkel. Ah, cuma dia aja yang ribut itu. Yang gak beli yang lain juga gak ribut. Iya kan, ini warung mau digusur, emang lu udah punya rencana? Tenang aja, nanti aku bikin service station. Apa? Service station. Service apa bang? Makanya SD tamatin dulu, baru kau tanya sama aku. Bang, no, ada kerjaan no bang. Mobilnya orang adaan. Wah. Wah, resep no bang. Orang kaya ini. Iya, orang adaan no, lihat no. Minimal tambah ban dia, tambah angin dia. Iya. 4 ban, 1 ban 500 perak. Iya. Berarti 4 ban 2.500. Lah, 2.000 bang. Yang satu lagi sih, yang 500 serep. Oh iya, iya, iya. Ya, lu kudu kerjain yang benar ya, jangan ribut ya. Kali kalau ngisi ban yang macam itu langsung di pabriknya aja, Bu. Nggak ada yang lebih dekat lagi, Bang? Ada, Bu. Di Gresik, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih, Bang Kotak, ya. Ya. Rp2.500 ya, Bang, ya? Serepnya 500. 2.500 sudah berganti macam ini sekarang. Iya, kenapa ya halal, Bang? Ini rezeki kita macam itu, macam-macam lagi. Bang Poltak. Mari, Bu. Itu mobil udah? Sudah selesai, Bu. Mari, Bu. Diapain? Diperbaiki, Bu. Tapi betul, kan? Oh, betul. Jaminan, Bang Poltak. Iya, dong. Harus. Iya, nggak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, sama-sama. Ada di depan, Bu. Nah, ada di depan, ya. Jangan di mesin, deh. Panas. Mari, Bu. Dalam, ya. Terima kasih, Bang Bulta. Mari, Bu. Ya. Terus, Bu. Terus, Bu, terus. Ya, terus, Bu. Koplingnya juga tancap. Jalan-jalan? Koplingnya juga tancap, Bu. Oke. Remnya sekalian tancap, Bu. Hai, Amir. Dan hai, Ari. Siap, Bos. Ah, ya, Bos. Kau tahu mengapa engkau kupanggil ke hadapanku? Tidak tahu, Bos. Sekarang ku beritahu, sebentar lagi lebaran akan tiba. Kita harus mencari omset yang lebih besar. Betul, Bos. Soalnya begini, Bos.
istri saya di rumah perlu pakaian. Anak saya perlu pakaian. Bahkan pembantu-pembantu saya perlu THR, bos. Tak usah kau hiraukan. Semua aku tanggung. Hebat. Kau tahu jam berapa aku harus setor? Mana jamku? Ini, bos. Ya, jam berapa aku harus setor? Kau tahu itu? Tidak tahu, bos. Kalau tidak setor, aku akan dipecat oleh bos besar. Engkau pun akan kupecat. Maukah aku dipecat? Tidak mau? Bagus. Oh iya, bos. Bos besar mana? Sedang menunggu. Wah, kalau begitu bos besar maunya terima bersih saja, bos. Itu kan sudah biasa. Oh iya, itu ada proyek besar. Lakukanlah. Kudoakan engkau dari jauh. Siap, bos. Siap. Laksanakan. Siap, bos. Parkir, non. Kok cepet? Mau lebaran. Bagus. Terima kasih. Terus. Kenal gua enggak? Enggak. Amir Gajah, Okem. Oh, Okem, ya. Ari, Okem juga. Oh, Mas Okem. Maaf, saya orang baru, jadi saya enggak tahu. Eh, lo tahu kan? Besok lebaran. Ya, besok lebaran, saya belum pulang kampung. Eh, jangan pulang kampung, gua sama dia. Tapi... Kenapa tangannya? Sakit? Ini... Eh, itu artinya doku. Tahu gak lo doku? Enggak. Uang. Oh, uang. Iya, betul, saya belum uang. Belum dapat THR. Payah juga nih. Ayo jalan. Lapor, bos ya. Kecil Unang. Mana setorannya? Ada, bos. Wah. Banyak sekali. Betul. Satu. Satu. Banyak. 2 juta. Banyak. Satu. Banyak. Banyak. Aku tidak mau sampai ini kurang. Mengerti? Kalau ada apa-apa, cari aku di warung kopi, senyum ketawa di warungnya Bang Poltak. Oke? Beres, bos. Beres-beres ini. Nih, lu tiru situ ya. Kebon sendiri, metik sendiri, macul sendiri.
jual sendiri. Ah, tanpa bandar, monopoli kita ini. Aduh. Ah. Nah, diam situ ya. Nah, ini bola nih. Ini yang buat apa ya? Tiga lu ngumpul situ kayak teri. Ah. Tuh. Ah, enggak bisa itu mah mainan orang kaya. Kita mah dagang sayuran aja lah, udah. Aduh. Mana talinya? Ya ilah, berantakan bener lagi nih. Pada seger-seger sayuran orang kota. Pada sehat-sehat. Kalau kebun kita masih ada. Kalau kebun kita enggak ada, orang kota kagak sehat, enggak makan sayur. Ah. Bagaimana sih nih, ah? Ribet bener. Ah, gini nih. Sok masuk situ. Ya, ngider dah. Sayuran hijau rasa berani. Ya, ngider. Pasar dah. Nikmat bener dah. Pasar. Daun singkong dan daun-daun lainnya sayur. Sayuran mau lebaran, Bu. Tante sayur. Kangkung, timun suri, daun siri, nanas. Tante sayuran, Tante. Oh, ini udah siang gini, Ing. Ada apa aja sih? Malum puasa mau lebaran nih. Itu ada kangkung, ada. Kangkung layu amat. Iya, puasa. Ini daun melinjo. Oh, sayur asem tuh. Ini kembang kol. Ini timun suri berapaan dua? Timun suri 7,5 jadi 2, 1.500. Di rendang enak tuh timun suri. Memang enak? Ya enggak, bisa aja cuma. Macam-macam aja kamu, iya. Ing. Iya. Nih. Ini kangkungnya 2 nih. Kangkung 2. Sama sosis. Jadi berapa, Ing, semuanya? Ya, 1.500 deh ini. Iya. Timun suri 1, ini, daun ini. Enggak bawa kulang kaling? Enggak ada kulang kaling. Ini, bang ya. Bentar ya. Dek mau apa, Dek? Hah? Nih. Tante ini mau apa, Tante? Tahu ini bingung belanja apa ya? Bingung, itu aja tuh. Terong di sop campur sama daun sirih. Mabok coba deh. Nih, kangkungnya. Ini juga boleh nih, ini buat ini, ngorek kuping. Gelik coba deh. Nih. Ada lagi ya? Iya, kangkung ada Tante, kasih ini. Tempe? Bosen tempe melulu ah. Ye, tempe ngandung jamur nih, asik nih. Sekali makan Bandung. Mabok dua, hah? Oncom Bandung dong, bawa. Oncom Bandung enggak ada. Lagi lebaran timun ini aja nih adem nih, ya. Oh, udah apa-apa? Nih. Aja. Tuh, ini. Cari ini nangkanya nih. Nangka boleh. Ini. Terus kacang panjang. Ada mau apa? Ya, kukuk. Ya boleh. Ya, ini. Terong. Terong. Ya udah. Katanya ini kepengen kukuk katanya ini bawang. 1.500. 1.500. Ini karena ya. Kembalian tuh di situ udah ya masukin situ. Iya, ya. Oke. Okay. Ya. Ya, makasih. Iya. Kasih, Bang. Makasih, Tante. Yuk. Kita aneh lagi ya. Ya, masak ya. Sayuran. Kangkung, timun suri, parabola, batu akik. Sayuran, beli terong, dapat terong, Bu. Beli pisang, dapat pisang, Bu. Kangkung, mau lebaran. Kol, timun. Waduh, kesel nih ya. Sayuran. Waduh, pada sepi bener nih kompleks. Aduh, masih pada tidur apa? Sayuran. Kangkung dapat THR, tunjangan hari rebo. Sayuran, kangkung payah. Kangkung payah, orang melengkung pada payah. Jagung kacang panjang, sayuran. Bu, sayur. Wah, mau lebaran pada sepi aja. Eh, Tante, sayuran Tante. Iya nih. Waduh. Kok udah tinggal segini sih, Bang? Iya, nggak mau banyak-banyak, kita bukan pasar induk sih.
Ini apa nih? Ini sayuran. Sayur asem. Iya, ya? Bukan soal sepatu ini, bukan. Oncomnya ada? Oncom kebetulan habis. Diambil itu tadi, ada orang lapar. Siapa dong ya? Ya ini pisang. Ini nih adem nih. Makan gini yang ditelan jangan dikupas. Ah, ini masih mentah, Bang. Mentah mah hijau, kuning tuh. Ya, ya udah. Ini, 700. Nih. 300. Terongnya? Berapa? Terong 500 deh. Ini jadi berapa? Bayarnya 3.000. Oh. Lebaran nih. 2.000 aja dulu deh ya. Iya deh, enggak apa-apa. Oh. Saya tiap hari lewat sini ntar habis lebaran bayar ya. Iya deh. Juga bisa deh. Iya, ya? Makasih. Makasih ya, Bang. Gubrak-abrik. Gubrak-abrik. Laris manis Tanjung Timbul. Tante. Waduh, ngelayaninnya orang depan aja. Biar duluan keluar. Selamat Tante. Oh iya, sama-sama ya, Pak Ming ya. Nggak pulang kampung? Enggak, Ming sengaja tidak pulang kampung, orang Ming orang sini. Jadi yang jualan sayur, Ming sendiri yang tidak ada saingan pun adanya. Sama di sini juga, Bibi pada pulang semua. Jadi Tante sendirian? Saya udah ngepel. Ming seki dong. Waduh, udah dipegel semua di badan Bang Ming. Ming, saya pegel, garam terus. Makanya sekarang mau masak saya. Oke, mau beli apa? Ada apa sih, Bang Ming? Ada apa-apa. Banyak ada yang ngerontak tadi malam. Itu aja deh tuh. Apa tuh? Yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning. Tinggiling juga kuning, Tante. Enggak, itu dipegang Bang Ming. Ini timun, susur, riri, suri. Yaudah, itu minta satu ya, Bang Ming ya. Timun suri satu. Terus? Terus pisang satu. Pisang satu sisir. Satu sisir. Oh, iya. Terus itu deh tuh. Apa? Nanas. Nenas. Satu aja deh. Buat obat tenggorokan selak boleh ini, gorok-gorok-gorok ya. Terus apa lagi, Tante? Kerupuk deh. Kerupuk? Iya. Kulit. Kulit bedung. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Apa lagi? Sama ini tuh daun singkong. Daun singkong, daun singkong. Oh, ini nih daun singkong nih ya. Tante, belanjanya jauh-jauhan sih. Males keluar, Bang Min. Iya nih, layu maklum puasa. Udah kecapean, Tante. Iya. Ini kok kering banget, Bang Mi? Iya, udah kecapean kali ini. Kayak begini lagi. Kerupuk. Kerupuk. Nanas. Nanas. Timun suri. Timun suri. Pisang. Jadi berapa semua nih, Bang Mi? 7.000. Ih, mahal amat sih. Enggak. Kayak harga semen aja. Emang semen mahal? Oh, mahal sekarang. Wah, saya nggak tahu, nggak pernah beli semen sih. Ya udah, 7.000 aja dah. Ya udah, nanti bayarnya gini ya. Kalau umpamanya udah 100.000, Bang Ming kesini lagi ya. Ngutang? Bang Ming, Bang Ming. Apaan? Gerobak. Ya, Tante, jangan lupa bayar sayur saya ya. Jangan lupa saya. Iya. Sayur. Waduh, mau masang, Mbak. Oh iya, nomor berapa kemarin keluar? Yang kemarin keluar nomor 32, Mbak. 32 ya? Iya. Kemarinnya lagi nomor berapa? Kemarinnya lagi nomor 56. 56? 32, 56. Nggak keluar, 56. Kemarin saya pasang 56. Alas, itu nggak masang kemarin. Masa iya saya nggak masang? Iya, adek situ yang masang, mukanya mirip emang. Hah? Mukanya mirip sama situ. Yang benar lupa. Iya, masang tuh gue kemarin. 32 kan? Gue yang masang. Oh, 32? Iya, kemarin lagi 56 yang masang. Sekarang kalau yang 56 keluar, 56 besok yang keluar apa? Besok. Kalau gue tahu yang keluar besok, gue yang masang. Gimana sih lo? Goblok. Iya, dia kan yang jual porkas. Ya, pantes. Tapi bisa. Semalam gue ngimpi emang. Semalam ngimpi Mbak Bento. Hah? Bento. Itu dia datang bilang yang keluar besok itu 1016. Pasang tuh, besok pasang, keluar. Pasang, tapi bener pasang, ya? Pasang. Berapa? 1016. Pantesan gue malah masang salah ya. Kuburan kucing gue jarahin. Iya, Satu kosong. Udah deh, biarin gue bela-belain hari ini gue gak masak. Nih, dua. Masang berapa? Dua? Dua. Buset tuh, bensin pom masang dua. Udah, biarin. Ayo, pulang. Iya. Piyombo. Biasa. Hei, Bang. Tidur aja lu. Lihat bini repot, bantuin kek. Datang ke warung kalau enggak makan molor aja lu. Kagak gemsi lu yang kerja bini. Noh, kalau mau tidur di rumah sono. Mentang-mentang udah kagak ada bengkel, kagak mau kerja lu. Lu gimana kek usaha lu? Kagak ada mban apa kek apa lu tambelin sono. Giliran perempuanan datang di mari, jumpalitan dah lo. Lihat nih si butet udah mulai ada di perut. Apa kagak bangga lo kalau anak lu ntar jadi orang? Bang, ini ngomong-ngomong si butet apa entong ya? Bang,
Ya lu, ya molor. Buang! Ada apa ini? Pokoknya, hari Selasa depan gua kagak mau jaga warung. Lu yang jaga gentianan. Mau kemana kau? Buku gua jogedan resep. Ke disco. Waduh. Limang gua di rumah stres gua mikirin lu. Kenapa mesti hari Selasa? Ladies night. Yelah pokoknya tenang aja, pokoknya laki ada di sini. Pokoknya yang penting laki standby. Jangan takutlah. Nggak usah dipersoalkan begitu aja persoalkan. Tenang aja, jangan berisik, berubah nanti keadaannya. Ada apa? Udah pacaran. Hah? Udah catur pacaran. Pacaran? Gimana? Itu lihatlah. Lihat enggak? Ada. Di belakang benteng. Ada apa? Udah catur pacaran di belakang benteng. Mana? Kau kasar sih. Berubah enggak mau dilihat dia, jadi nyampur semuanya dah tua. Ya begitu kalau terlalu kasar nyampur semuanya. Sayuran. Sayur kayak mau apa itu? Kangkung, pisang, ketimun, kacang, parabola goreng. Sayuran, kol, nanas, pisang pakai tawon. Dicari empuk kau. Oh iya pok. Mana aja lu 3 hari kagak nongol? Ya biasa ada bisnis lain pok. Kok telat lu? Belanja, iya telat. Namanya juga sibuk orang. Ya lu, kangkung layu gini. Iya pada layu, udah malas fitness kali kangkungnya. Malas fitness. Kangkung fitness? Iya, modern namanya juga, emang empo aja yang fitness. Kenapa fitness gelantungan pohon jambu? Ini berapa ini? Itu 4.000. Nah, kok naik? Kenapa? Naik. Ya naik, namanya juga harga semen naik. Apa hubungannya semen sama kangkung, Bang? Ada, kan lahan kebun kangkung sekarang pada dibikin real estate mulu. Jadi kangkung jadi naik. Real estate apa sih, Bang? Lah! Ya lu. Rumah gubuk, gak tahu real estate, rumah gedong. Oh, gitu. Pisang gua bawa semua ya? Jangan, yang satu buat nenek. Dua aja, Bang. Oh iya. Jangan, buat ngirim lebaran itu. Iya, dah. Tuh kangkung, ya. 2.000 bayam, 1.500 nenas itu bagus nih buat obat tenggorokan, kalian jangan dipotong gituannya. Ya. Nangke mana? Kalau anak empo serak ini masukin aja langsung nih. Nangkenya mana? Nangka. Ya, lu tahu bilang apa nangke? Woi, jangan, ibunda belum nyayur, jangan satu aja. Nih kacang panjang nih, nih. Jangan dipotongin, makannya geli, coba dah. Ya. Ini berapa sekarang kangkung? Yang ini 4.000. Oh, lu hitung ya? Iya. Ini. Belanja kagak pakai faktur, nih. Wah, lumayan nih masih lebaran juga, wah. Wih! Bang! Bang Polta, wah! Kau jangan ngagetin dong. Enggak, selamat lebaran ya. Apa kabar? Kelihatannya macam mana? Seger hebat, pakai kacamata bagus bener itu, mahal itu. Ini? Iya. Kau macam enggak tahu aku aja. Iya, kenapa? Beli mahal tuh ya? Hah? Beli mahal? Kamu punya ketinggalan. Pakai barang mahal punya tamu. Aku mana ada duit lagi. Kalau enggak tamu ketinggalan ya sedikit bermain lah. Kok sekarang tidur terus di sini? Kemarin saya lewat bengkelnya enggak ada. Bergadang aku. Hah? Bergadang. Di mana? Tadi malam. Di sini. Biasa kan takbiran tadi malam. Oh. Main beduk. Beduk. Oh, iya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya drum. Drum. Macam mana kau? Enggak. 3 hari kau ditunggu sama empuk kau itu. Iya, Bang, namanya juga orang-orang mau pada lebaran 3 hari telat, kita sekarang telat.